Oke, ini adalah perjalanan balik kita dari Jogja ke Jakarta. Tadi kita udah pamit-pamitan, tapi sayangnya tidak diabadikan momennya karena kita terlalu sibuk ngurusin barang-barang kita yang banyak banget seabrek di belakang itu. Sampai mobilnya penuh, ini tadi juga udah isi bensin, dan ini udah dalam perjalanan mau menuju tol. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Ini akan menjadi perjalanan kita yang mungkin terakhir berdua, karena besok tahun depan kita udah bertiga. Wow, di depan macet di area Prambanan. Oke, guys, aku akan ngasih tahu Reska Syam antar kota touring travel kit travel pack. Yang pertama dari bawah dulu ya. Ini adalah sneakers andalan. Habis itu ada hoodie, ada kacamata, ini sangat penting. Kopi, ini adalah yang paling penting. GPS. Kalau travel kit starter packnya Indamarina apa? Traveling starter packnya tidur. Aja ya lewat dalam-dalam gitu kan biar menghindarin area Prambanan tuh macet banget. Setelah kita bisa menghindarin itu, keluar-keluar ternyata jalanannya ini ditutup buat putar balik nggak bisa. Jadi otomatis mau nggak mau kita balik lagi ke arah Prambanan cuma biar bisa muter balik. Ini mungkin pada mau ke kanan kali ya. Padahal kita udah sengaja pulang lebih cepet deh. H+2 udah balik ke Jakarta. Ini kita belum masuk tol nih. Masih jauh banget tolnya. Kita ngambil awal karena emang aku harus kontrol ke dokter juga. Setelah 2 jam kita baru sampai di Boyolali, belum masuk tolnya. Tol pertama. Akhirnya kita masuk pintu setelah 2,5 jam. Setelah 2,5 jam kita baru nyampe pintu tol pertama Boyolali. Senang. Oke, pintu tol pertama 110. Nah, oh enggak ding, itu jumlah ya? Iya, itu saldo kita. Iya, itu belum kayak belum kepotong deh. Belum, dipotongnya nanti di tol tujuan kita keluar. Iya, guys. Kemacetan enggak ding, enggak macet lah. Karena kebodohanku, kita salah keluar tol. Mengambil jalur tol. Harusnya tadi jalan cabang ada tulisan ke Semarang, aku ikut ke kiri ke Semarang. Ini malah lurus ke arah mana ini? Kertosuro apa mana? Kita makan gudeg dulu di bawah ini, Bu. Oke, kita jalan lagi dan ini nggak boleh salah lagi. 10.000. Guys, rest area tapi nggak rest. Kontraflow sih, kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Kontraflow itu apa? Mungkin kayak kalau bahasa Indonesia kepanjangan soalnya.
food court-nya malah cuma kayak ruko-ruko doang. Ngapain dia ngasih tahu kalau nggak hujan beneran? Loh, itu namanya antisipasi, dia kan thoughtful. Allah mendengarkan doa hambanya yang soleh. Terima kasih ya Allah. Ini adalah rest area di KM 295. Ada Alfa Express. Ada Indomaret. Ini kan udah bulan Mei. Harusnya Indomie. Hah? Udah siap sih. Ada pendapa-pendapanya. Ini ada ini juga, ada pertaminanya. Ada pertaminanya. Udah ih. Iya. Aku dimarahin. Ini jangan mau ngerokok enggak bisa. Ah, cerah. Bisa kalau misalnya bawa keluarga gitu bisa tidur. Wow, ini dia rumah terbuka lain perosotan nih, ini udah niat banget. Mas, nasi uduk sama ayamnya ada? Oh, nasi putih. Tapi ayamnya ada? Yaudah, lele aja deh. Saya lele lagi. Polres Cirebon Kota. Rest area Cirebon. Oke, kita udah selesai makan dan istirahat di rest area. Dan yang mengejutkan adalah kita makan pecel lele. Lelenya 2, nasinya 1 doang. Es teh manis 1, coffee mix panas 1. Bak berapa harganya? Harganya adalah 70.000, guys. Yeay. Ini di KFC ya sih? Iya, harganya udah fix. Bye, kita lanjut perjalanan, guys. Pom bensinnya kemana ya? Oh ya, oke, makasih. Gak jadi guys, antrian bensinnya kayak antri pembagian sembako guys. Di KM 153, KM 153 Tol Cipali. Hujan deras, angin, dan mobil-mobil pada lewat bahu jalan, nggak tahu. Oke, ini adalah rest area di KM 102. Wow. Rest area KM 102.
Tapi ini dibanding rest area yang tadi, ini masih masuk akal lah. Alhamdulillah. Guys, ini rest area di KM 102. Jauh ini rest area yang paling benar. Kamarnya ini benar bersih dan nyaman. Ini ada warung banana crispy dan tahu susu. Ini ada tahu susunya. Kamu mau? Ini enggak, nanti. Sayang banget kita udah harus cabut berhubung ini hujan juga. Kita udah ketemu kucing tadi, kucing lucu disuruh adopsi di Belang. Namanya harus nama Sunda. A Belang. Asep. Udah ya. Kita harus pergi, guys. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Tarifnya 372.000 dan macet. Ya, yeah, welcome to paradise. Entah kenapa di Bekasi ternyata ada rest area ya. Iya, tapi kita nggak mampir ya, capek. Udahlah. Lihat kamar kita seperti apa. Wow, pengap banget. Oke, pengap juga. Home sweet home. Halo, oke. Jadi kita di sini mau ngumumin pemenang dari tebak-tebakan yang waktu itu kita bikin waktu perjalanan mudik dari Jakarta ke Jogja. Kita ngelewatin beberapa rest area. Terus kita udah baca komen-komen kalian dan ada satu orang yang beruntung yang kita baca komennya dan dia bisa menyebutkan rest area mana aja yang kita mampirin, terus ada berapa jumlahnya, dan dia bahkan milih satu rest area yang dimana itu bener banget sih tebakannya ya. Jadi kita mau ngumumin nih ya, jadi pemenangnya adalah 1, 2, 3 Putri Anggi Mailan. Yeay, selamat ya Putri Anggi Mailan. Dia komen yang pertama kali yang nyebutin jawaban rest areanya itu, terus dia juga nyebutin satu-satu nih rest areanya dan dia ngasih penjelasan menurut dia rest area yang paling bagus tuh yang mana. Oke, terima kasih. Selamat ya. Bisa DM aku di Instagram. DM Ina ataupun DM aku di Instagram yang di bawah ini. Nanti kita akan kita DM-DM-an aja. Di DM. Jam 3. Oke. Terima kasih, sekali lagi selamat.